saya bicara apa adanya ya. Ini sebuah event yang sangat seru sekali, dan saya juga baru pertama kali melihat F1 powerboat ini, dan kita harapkan event-event internasional ini bisa membangun brand setiap daerah di sini. Di Danau Toba ada F1 powerboat, nanti di Mandalika ada MotoGP, di Jakarta ada Formula E, nanti di Mandalika ada Superbike. Saya kira ini akan men-trigger ekonomi di daerah. Sangat bagus sekali. Pak, potensi sport tourism di Indonesia ini kan sangat besar sekali ya, Pak. Apakah ada misalnya event-event yang akan dilaksanakan di destinasi seperti yang mulai di lain dari Jakarta? Ya, semua kita jajaki karena akan membawa brand-brand kuat seperti F1 powerboat ini juga tidak mudah. Kita juga ingin menarik Formula One untuk juga masuk ke Indonesia mungkin tahun depan. Ini baru penjajakan, baru menyiapkan tim untuk menuju ke sana. Pak, ada kemungkinan nggak Pak nanti akan ada pembalap atau tim Indonesia ikut ya? Ya, pada tahapan-tahapan selanjutnya mesti seperti itu. Misalnya MotoGP, kita mau tidak mau juga karena sudah rutin pasti akan menyiapkan. Di sini juga sama, kayak F1 powerboat ini juga sama, kalau nanti beberapa event kita akan bisa memiliki tim seperti yang tadi kita lihat. Tapi paling tidak ini bisa memberikan event besar pada destinasi wisata super prioritas di negara kita. Ya. Ya, oleh sebab itulah yang tadi saya sampaikan akan men-trigger pertumbuhan ekonomi. Kalau ini ramai terus seperti ini, nanti dalam 1, 2, 3 akan muncul pasti pembangunan hotel baru karena memang dibutuhkan. Karena ada restoran-restoran baru, akan muncul pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah wisata. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.